keren juga nih. Selamat siang teman-teman, kembali lagi di galeri jajan yang kita datang. Kali ini kita masih di Kisaran Kota Pontianak, tempatnya di Jalan Danau Sentarum teman-teman. Nih teman, tempatnya pas di toko nih, ada toko kelontong nih, toko Amanda nih teman-teman. Nih teman, di depan kita udah ada kedai kekinian lagi nih teman. Ini namanya Alpukat Kocok YouTubers. Ini 100% alpukat mentega asli. Ini teman, ada menu-menunya teman. Ini ada menu-menunya. Ini harganya ada 3 varian, ada ini, ada 3 ukuran teman. Yang ukuran kecil, yang sedang 5 ribuan originalnya, ada 5.000 sampai 8 ribuan dan 10 ribuan teman. Ini ada yang sedang tengah-tengah M teman-teman, ada 8 ribuan ini harganya sampai 15 ribuan. Ini ada varian juga, ada keju Oreo, olafate, halumejo, banyak-banyak menunya teman. Ada juga menu-menu lainnya kan, durian kocok teman-teman, tapi masih kosong. Nah, kita hari ini kita mau cobain alpukat kocok original 1, Oreo 1, sama yang alpukat flattened dan keju nih teman. Oke, kita langsung aja dekatin abangnya. Kita bikin yang apa dulu bang? Yang original bang. Original dulu. Ini kalau boleh tahu ngomong-ngomong dengan abang siapa bang ya? Dengan abang Gono bang. Bang? Abang Gono. Abang Gono. Ini usaha abang sendiri bang ya? Iya. Dan sebelah kita nih teman ada teras kita dulu pernah kita liput juga sih. Ini kita buat kocoknya berarti satu porsi bang? Iya bang. Oh gitu. Ini buah pokoknya bang ya? Pokoknya nanti kalau sama-sama tak puas takarannya. Oh gitu. Keren. Kalau boleh tahu bang, jam operasinya dari jam berapa nih bang? Kita jam 12-an bang. Sampai? Sampai jam 11 malam. 11 malam. Oke bang. Kita kasih tutup lagi bang ya, kita tawar juga teman-teman ya teman-teman. Ini kan namanya keren nih bang ya. Alpukat Kocok YouTubers nih ya. Jadi apa sih kok bisa abang kasih nama itu bang? Soalnya bang ya, soalnya kan kalau setiap usaha kan pasti ya ada bannernya gitu ya, ada itu ada gitu ya. Tapi kalau sih kita kasih alpukat YouTuber kan, ya kan kebanyakan orang jualan boba gitu kan, ditanya ke YouTuber dari mana. Berarti kan abang nih dapat ide dari YouTube juga nih. Iya. Oh gitu, jadi dapat ide dari YouTube, jadi nama usahanya kasih nama. Iya. Apa kak kocok YouTuber ya bang ya? Kan untuk aja kan sering apa? Sering nonton video abang. Oh gitu. Ini penonton kita juga nih teman-teman. Terima kasih banyak. Keren nih. Ini siapa tahu nih guys, suka kuliner bisa datang nih bang. Udah lama bang, abang nukun usaha nih bang? Kita 2 mingguan lah bang. 2 mingguan? Yang paling laku keras yang rasa apa sih nih bang? Milo bang. Milo? Milo, keju aja. Wow, ini dia. Kasih susu lagi bang ya? Mungkin bang. Yang kata orang ada ya, lemak-lemak aja. Uh-huh.
Emang sebelum usaha ini usaha apa, Bang? Ya, saya kan jaga malam, Bang, kerja gitu. Oh, jaga malam. Security. Tapi masih aktif, Bang, sekarang, Bang? Security di mana, Bang? Di depan. Oh, gitu. Jadi teman, yang original, Bang, ya? Iya. Kalau untuk buah apokanya beli di pasar atau kiriman dari langsung dari Jawa, Bang? Dari pasar, Bang. Dari pasar. Nah. Kalau per hari sama ini mampu menghabiskan berapa kilo buah apokat, Bang? Ya, tergantung sih, Bang. Soalnya kan sekarang musim hujan nih. Nah, ada kalau misalnya musim panas sekitaran 20-an lah. 20-an kilo? 2 kilo. 2 kilo. Oh, lumayan juga sih, Bang, ya. Dalam 2 kilo itu jadi berapa kapok? Biasa belasan kap. Belasan kap. Berarti rata-rata per hari Abang mampu jual sekitar 10 sampai 20 kap, Bang, ya. Nah, soalnya kan gini, Bang. Kalau alpukat rasa kan lebih mantap lagi, Bang. Aha. Ini siapa nih, Bro? Usaha sini. Jadi kalau malam jaga malam, Bang, ya. Iya. Pas siang enggak, Bang, nyambil jualan nih, Bang, ya. Jadi di sini ada 3 ukuran, Bang, ya. Hah? Yang satu ukuran kecil, ini ukuran berapa nih, Bang? Yang kecil nih, Bang. Itu yang 5.000, Bang. Enggak, ukurannya nomor berapa cupnya, Bang? 14. Nah. Yang tengah-tengah besar ini? 16. 16. Berarti yang besar itu 18-an itu, ya? 20 horse. Dari tampilannya udah seger banget nih, Bang, ya. Original nih, pokat. Ini Oreo, Bang, ya? Iya. Nah, Bang. Oh. Nyancurin, Bang. Iya. Kalau kubuk Oreo kan biasa kurang rasa itu, Bang. Aha, betul. Milonya, Bang, ya. Wow. Full topping nih, teman. Milonya, teman. Penuh. Jadi kita keju. Keren juga nih. Selesai, Bang, jadi, Bang. Nah, ini, Bang, ini kan usaha Abang sendiri nih. Kalau teman-teman di luar sana nih, Bang, ya, kepingin buka usaha kayak Abang nih, modal awalnya berapa sih, Bang? Pokoknya udah siap jualan lah, Bang. Yang modal awalnya sih mungkin
800-an udah bisa jualan kayak gini, Bang. Udah siap jualan, Bang, ya. Iya. Terakhir, Bang. Kalau teman-teman di luar sana nih mau coba minuman alpukat kocok Abang nih. Ya. Alamatnya ada di mana nih, Bang? Ada di Jalan Desa Sentarung, depan Lintas Mes. Lintas Mes. Oke. Okay. Makasih, Bang, ya udah berkenan, Bang, ya. Ini teman, kalau teman-teman mau cobain minuman-minuman kekinian, minuman alpukat Abang nih, alpukat kocok nih. Alamanya ada di Jalan Danau Sentarum, teman-teman. Pas di depan Lintas News nih, teman. Teman, kita tadi udah jalan-jalan kita teman nih. Ya ke alpukat kocok. Namanya alpukat kocok YouTuber, teman-teman. Ini alpukat ada toppingnya, ada Oreo, teman-teman. Oke, sudah makan kita buat. Taruh dulu, teman. Mantap, teman. Setelah ini kita coba lagi yang udah hilang. Terasa banget apokatnya, manis, enak, teman. Oke, buat teman-teman yang baru gabung di galeri jajari kita, jangan lupa nih klik subscribe, like, dan share video terbaik kami ke teman-teman kalian semua. Oke, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.